Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, hari ini praktikum ya. Modulnya sudah saya kirimkan tadi siang di Google Classroom. Sudah download belum? Sudah? Tak ada suara. Oke, hari ini kita praktikumnya adalah install DBMS yang akan kita pakai. Ya. Namanya adalah PostgreSQL ya. Jadi silahkan unduh instalasinya, file instalasinya. Tidak harus yang terbaru. Untuk kali ini tidak harus yang terbaru. Yang penting laptop kalian bisa dipakai dengan lancar, ya. Harus yang ini karena makin tinggi versinya akan makin berat gitu, kalau dijalankan. Apalagi kalau spesifikasi dari laptopnya itu kurang, ya. Oke, okay, di sini pakai versi yang terbaru, tapi intinya sama saja di step-stepnya kalian akan memilih direktorinya, masukkan username dan passwordnya. Username dan passwordnya gunakan yang udah diingat, karena kalau misalkan lupa kemudian diinstal ulang itu akan susah install ulangnya, karena dia tetap akan apa ya kayak masih kesimpan gitu. Untuk menghilangkannya perlu effort yang lebih gitu. Ya. Nah, setelah selesai install, saya akan verifikasi instalasinya dengan PSQL atau dengan PG admin-nya. Dan silahkan setelah kalau berhasil, sudah selamat. Berarti silahkan kalian eksplorasi objek-objek dan fitur-fitur yang ada di PostgreSQL ini. Itu saja kegiatan praktikum kita kali ini. Sebelum masuk ke apa namanya breakout room, apakah ada pertanyaan? Ada? Nggak ada. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke breakout room. Silakan. Oke. Semua sudah keluar dari breakout room? Belum. Oke, okay. Bagaimana eksplorasi hari ini? Gampang kan? Praktikum paling gampang? Enggak ya? Gimana? Ada pertanyaan enggak? Sebentar lagi waktu kita habis. 3 menit lagi. Gimana? Lama? Ilama? Gimana ilama? Oh. Aman, Bu, aman. Aman. Nasrul, gimana Nasrul? Ya, Bu. Aman. 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 Faik? Aman, aman. Aman. Siapa lagi nih? Riz Kuna? Kuna? Aman, Bu. Novan? Aman, Bu. Sirat? Aman, Bu. Sinat? Sinat? Aman, Bu. Aman.
Oke, berarti aman ya, nggak ada pertanyaan ya? Udah bisa semua. Nirs tuh lagi di ini ya, pojok, apa tuh namanya? Wifi corner ya? Iya Bu, lagi cari sinyal Bu di sini Bu. Wah luar biasa, semangat ya, semangat. Ayo, jangan kalah nih semangatnya sama Restu nih. Oke, kalau nggak ada jangan lupa di submit responsinya dan juga hasil dari praktikumnya ya. Oke, kita tutup kelas ini. Boleh? Oke. Oh ya. Untuk praktikum minggu depan model data konseptual yang sudah kalian buat kemarin, silahkan kalian buat model data logiknya ya. Selain turunkan relasinya, baru kalian normalisasi ya. Nah, setelah itu baru kita akan pakai di Nah, ERD yang dibuat yang kemarin itu pastikan sesuai dengan secara teori gitu. Jadi yang dibuat yang di ERD yang dengan A5 SQL itu adalah yang logik, yang hasil dari normalisasinya itu ya. Jadi di situ udah nggak ada masalah lagi harusnya. Tinggal step yang terakhir yaitu model data fisikal gitu ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Kita tutup kelas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu. Izin bertanya Bu. Ya. Ini yang responsi berarti yang tahap-tahap instalasi ya Bu. Terus yang tugas tadi itu masuk di yang kelas itu ya Bu, yang satu. Mana aja responsi mah apa aja. Oh iya. Baik. Terima kasih Bu. Ya.